One, two, three, go. Berarti kalau gitu enggak usah pakai E. Enggak pakai E ya. Kayaknya pas habis aja. Sepakat ya. Sepakat. Oke, ya. Udah. Ulang lagi. 1 2 3 go. Sekali seperti biasa hari ini balik lagi bersama Mr. Ambon dari Nafir Musik Kelapa Gading, dan ada yang baru, ada yang sesuatu yang luar biasa hari ini adalah Tokai Gitar Made in China kembali ready di Indonesia dan balik lagi ke Nafir Musik Kelapa Gading. Seperti biasa, kata sambutannya dari Mr. Ambon, silakan. Oke. Halo. Halo. Sekarang, ya. Siap. Kita mau membahas sebuah kedatangan kita terbaru 2020 yang baru mendarat di sini, ya. Seperti tadi lu perhatikan di depan, ya. Tadi di depan waktu gua main, fals. Betul enggak? Betul ya? Fals. Tapi enggak masalah. Gua sengaja ingin mempertunjukkan bahwa dengan gitar yang enak, walaupun fals pun, main salah-salah pun kita fals-falsin, tetap soalnya enak. Okay. Cuman tidak enak didengar. Tapi soundnya enak. Jadi sound itu enak, namun tidak enak didengar karena fals, ya. Memang pembelaan Anda itu sangat sungguh luar biasa. Tapi saya setuju. Ini adalah statement yang harus dicatat. Meskipun permainan fals, tapi soundnya itu sama sekali tidak terdengar fals. Tetap fals. Ya, tetap fals. Tapi maksudnya soundnya keluar itu enak. Sekarang begini. Ini gitar, ya. Kita bakal bahas Tokai Gitar 2020. Oke. Ya, 2020 ya. 2020 ya. 2020. Kenapa 2020? 2020 karena ini adalah ada pembaruan sedikit dibanding yang sebelumnya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Makanya itu kemarin diadakan launching. Oke. Okay. Sekarang gini, kita sebut aja secara singkat. Ini yang tipe Gold Star ya. Sebenarnya kan ini nggak asing nih. Nggak asing. Ya, AST52 kan sudah berkali-kali masuk nih. Ya, oke. Okay. Ya. Tapi ada sedikit perbedaan 2020 ini yang mau kita bahas. Oke. Betul nggak? Okay. Sebenarnya saya sudah sedikit banyak tahu, tapi saya ingin mencari lebih tahu lagi dari Mr. Ambon langsung. Oke, okay, ya. Okay. Yang pasti 2020 ini, yang terutama dan hanya untuk tipe Gold Star. Oke. Okay. Hanya ya. Hanya. Jadi jangan tanya lain, hanya Gold Star. Ada penambahan dari 21 geser jadi 22. Oh. Ya. Betul enggak? Iya. Jadi bisa buat main Steel Guitar the Blues. Nah, kalau orang tanya buat apa tambah satu di sini, kalau buat orang kayak gue yang bego-bego itu enggak ada sebenarnya. Tapi seenggaknya ada. Oh, gitar saya 22. Tapi kalau buat yang jago-jago, dia ada bisa menggunakan itu. Oh, iya, 22 iya. Itu ya. Buat bahan obrolan ya. Iya, kalau kita yang cuma main di sini-sini doang nih, CC di sini nih, ya, jangan kan ke sini juga susah kan? Nah, itu enggak ada gunanya. Tapi ada penambahan itu, ada penambahan ada kebanggaan. Iya, iya, betul. Satu itu. Kedua, kenapa soundnya bisa begitu enak? Karena ada upgrade pickup. Itu nomor 2. Ini yang saya sudah sangat rasakan, kalau ada perbedaan yang sangat signifikan dari pickup yang Tokai
2020 dengan yang sebelumnya. Kita dengar sekali lagi ya. Coba main sebentar. Oke, saya main sebentar. Sebentar, enggak usah lama-lama. Enggak usah lama-lama ya. Salah ya. Enggak apa-apa, lanjut. Oke. Itu ya, itu di situ. Di situ. Gua mendengar adanya sebuah apa namanya? Clarity. Itulah perbedaan dibandingkan yang sebelumnya. Betul. Ya? Betul. Jadi clarity itu meningkat tajam, fokus itu meningkat tajam, sehingga kita yang bego pun terdengar agak sedikit lebih profesional. Itu dia. Berarti kalau misalnya teman-teman yang tidak bisa main tokai gitar ini, jika kamu membeli ini, itu akan sangat membantu permainan dan juga gengsi Anda. Karena pick up-nya baru dan 22 fret. Ya, jadi gini, banyak yang tanya, bedanya apa sama gitar yang 2-3 juta? Sangat berbeda. Sangat beda jauh ya. Jadi dasarnya memang traditional series ini bukan sayuran-sayuran cincang, bukan. Ya, ini memang spek-spek ini sebenarnya pick up tidak perlu diganti pun. Oke. Okay. Sudah oke. Okay. Sudah oke. Okay. Benar nggak? Betul. Coba main lagi pick up bridge, coba. Main bridge ya. Itu 22 fret. Karena kalau misalnya tidak ada 22 fret, kita ulang ya. Bending. Tapi perasaannya berbeda dengan kita. Jadi kalau misalnya di 22 itu bisa di hit dan juga di vibrato. Itulah perbedaan di 22 fret. Itulah dia. Dengan sound yang jauh lebih jelas, dan pastinya selain sound lebih jelas, juga ada upgrade hardware. Betul. Ya? Jadi artinya apa? Tremolo lebih stabil, tuning head lebih stabil. Apalagi? Hardware apalagi? Hardware ini hanya ada perbedaan di... Oke, kalau ini hanya visual ya. Tortoise ya. Tapi kan keren. Jadi membuat kita itu seperti mirip-mirip John Mayer. Betul. Ini mirip-mirip siapa? Tom Quayle. Mirip-mirip Tom Quayle ya. Memang. Nah, visioner sekali ya. Ya, body alder ya. Nggak usah tanya lagi ya. Tetap sama ya. Dan belakangnya. Oke, covernya pun juga menggunakan jadi sama depan tuh sama ya. Sama. Dan yang pasti gini. Coba lihat ya. Ini kan warna sunburst kan? Oke. Berarti kan dia see-through, kelihatan urat-uratnya ya. Ya. Perhatikan, sambungan tidak terlalu nyata seperti garis zebra cross. Ini lain. Ini seperti kelihatannya halus sekali, ya. Katanya ini konon katanya ini tupis. Atau bagaimana? Itu ini saya melihat sih ada tupis-tupis di sini nih ya. Kalau tupis berarti luar biasa, karena gini, kok bisa-bisanya kita dengan harga 5 jutaan itu dikasih tupis? Betul. Ya, itu kan 5 jutaan loh. Betul. Bukan 50 jutaan atau 15 jutaan. Betul. Kalau 10 juta ke atas mungkin wajar. Ya. Tapi kalau 5 jutaan tupis, kalau benar ya. Kalau benar. Itu luar biasa. Kalau ya. Anda beruntung gitu ya. Ya. Tapi yang saya lihat dari sini ada sesuatu yang sangat-sangat mencolok mata saya adalah zebra pickup. Oke, zebra pickup di sini, zebra pickup di sana. Enggak, di sini SSS aja. Jadi ada pilihan HSS dan juga ada pilihan SSS. Cuman yang dulu itu kan chrome cover. Oke, dulu chrome cover, dan sekarang zebra ya. Dan sekarang kita menggunakan zebra pickup yang... Zebra pickup yang pasti MK2, artinya terbaru. Oke. Ya. Tapi memang gini, kalau kita menggunakan gitar-gitar seperti ini dengan zebra pickup, secara kosmetik, kita bicara kosmetik ya. Betul, kosmetik. Karena 95% orang suka dengan kosmetik. 5% sisanya sound, tidak penting. Nah, kosmetik itu sangat enak dilihat. Ya. Betul. Jadi jangan bohongi perasaan. Kita kalau beli gitar tuh lihat soundnya, bukan. Lihat penampilan dulu. Ya. Kalau kita ketemu, lihat ini. Ini detail, ini dinamakan detail. Dari apa? Tortoise, kemudian ketemu dengan warna ini apa, ivory. Betul. Ini kan perpaduannya manis dengan mint green nih. Betul. Itu dia detail, itu dia kosmetik ya. Sama seperti ini. Kita bicara gini. 5 juta. 5 juta. Betul. Apakah mahal untuk kita seperti ini? Dengan... Kalau menurut saya melihat perkembangan gitar yang selama semakin meningkat, 5 juta itu adalah solusi. Itulah tidak dia. Mahal. Coba fretnya. Ada yang enggak tajam? Nih, saya coba gini ya. Nyaman sekali. Ya, ini tidak ada yang tajam sama sekali. Lihat, saya tidak lecet sama sekali. Tangan saya baik-baik saja. Ya, ini nggak tajam sama sekali karena fretwork-nya benar. Kemudian ini bisa disetting ceper karena tidak naik turun seperti gunung bambu di sana kan, ya kan? Kemudian ini kalau perhatikan lagi, ya, ini kilap semua. Betul. Kenapa kilap? Karena menggunakan tetap Sanko Japan seperti
Tokai versi Jepangnya. Betul. Jadi fretnya itu dia menggunakan versi yang sama atau menyerupai. Sama, mungkin sama. Ya, mungkin macam beda seri tapi tetap tako Jepang. Jadi mengkilat seperti stainless, seperti stainless. Mengkilat. Tapi kalau misalnya bukan fret-fret butok yang biasa kita temui di kita-kita mulai kan fret-fret butok tuh. Oh iya ya, di kita-kita 2 juta 3 jutaan lah ya. Karena kan dia 5 juta kamu bisa mendapat fret yang jauh lebih bagus. Jadi artinya gini, kalau ada pertanyaan apakah bisa gitar ini dimainkan untuk profesional? Sangat bisa. Sangat bisa, saya setuju. Untuk karena orang bego seperti gua juga bisa gitu. Karena terbukti di awal video tadi ya, meskipun bermain agak fals tapi soundnya itu tuh tetap merdu gitu loh. Itu coba itu mainkan. Saya rasakan ya. Mainkan. Coba, mainkan. Enak kan? Luar biasa. Enak kan? Coba lihat kayak gini ya. Itu soalnya sangat-sangat grunge, kayak gagah, kayak laki gitu ya. Gitu ya. Jadi gini. Ini kita-kita seperti ini, jangan dibilang mahal. Betul. Kenapa? Kamu tuh beli sepatu 20 juta, 200 juta Jordan, berani. Tapi beli gitar 5 juta mahal. Di mana logika itu? Ya? Hah? Jadi dengan beli motor Kawasaki Ninja, apa itu yang baru tuh? Kawasaki Ninja, apa tuh? Ya, Ninja ya, baru tuh. 120 juta. Berebutan sampai pagi, sampai malam tidur di jalanan. Berani. Berani. Tapi ya, beli gitar 5 juta mahal. Di mana logika itu? Oke. Jadi dengan video ini saya bisa semakin yakin kalau kamu tidak beli, kamu yang rugi. Kamu bisa mendapatkan gitar dengan warna, spesifikasi, hardware, dan juga pick up 22 fret, bla 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 bla, dengan harga 5 jutaan. Dan kita sudah ada harga pre-launch, sekarang langsung cek di naviriguitar.com. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Saya rasa cukup ya. Langsung cukup aja menuju ke naviriguitar.com dan dapatkan Tokai Gitar 2020 karena stoknya sangat terbatas. See you. Jangan lupa subscribe ya.